Halo guys, kami dari kelompok Boris. Di sini kami akan melakukan video tugas UAS Penjas dengan tema berenang. Kami lagi di kolam berenang nih, kolam berenang HU ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan beberapa persiapan sebelum berenang, teknik berenang, dan beberapa pendinginan setelah berenang. Nah, untuk di bagian pemanasan akan dijelaskan oleh teman saya. Cekidot. Oke guys, di sini beberapa teman saya sudah melakukan pemanasan. Oke guys, tadi teman saya sudah melakukan pemanasan. Jadi step pertama sebelum melakukan berenang adalah pemanasan dulu. Setelah itu di sini kita akan menjelaskan teknik berenangnya. Langsung saja dijelaskan oleh teman saya. Cekidot. Tiga. Oke. Untuk tekniknya yang pertama yaitu teknik gaya dada. Teknik gaya dada yang pertama itu kita mulai dari gerakan tangannya. Untuk gerakan tangannya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada gerakan kakinya. Untuk gerakan kakinya seperti ini. Nah, untuk prakteknya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Tiga. Oke, selanjutnya yaitu gaya bebas. Untuk gaya bebas sendiri, gerakan tangannya seperti ini. Itu untuk gerakan tangannya. Untuk gerakan kakinya bisa seperti ini. Untuk prakteknya bisa dijelaskan oleh teman saya langsung. Oke, tadi teman saya sudah menjelaskan teknik berenang gaya dada dan gaya bebas. Selanjutnya nanti setelah berenang kita akan melakukan pendinginan yang dijelaskan oleh teman saya. Let's go. Oke guys, setelah kita melakukan olahraga berenang, setelah itu kita akan melakukan pendinginan yang berfungsi untuk meregangkan otot-otot kita setelah kita melakukan olahraga berenang. Seperti ini contohnya. Yang terakhir itu adalah larangan yang berada di kolam renang. Yang pertama itu jangan berlarian di kolam renang. Yang kedua itu dilarang makan di kolam renang. Yang ketiga itu dilarang bercanda di kolam renang. Dan yang terakhir itu jangan melakukan renang sebelum pemanasan. Oke, itu aja ya larangan yang ada di kolam renang. Terima kasih. Selanjutnya, Bul. Oke, tadi video dari kami yang terakhir itu video larangan berada di kolam renang. Sebaiknya peraturan di kolam berenang tuh diikutin agar kita selamat saat berenang dan tidak terjadi yang tidak diinginkan. Oke, sekian video dari Boris. Thank you guys.